Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sapa dari guru-guru SMA Negeri 2 Klaten. Perkenankan, nama saya Parmono, mengajar ilmu kimia di SMA Negeri 2 Klaten. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenan untuk melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu lagi di tahun ajaran baru 2020-2021. Anak-anak semua, untuk di kelas 12 di semester 1 kita akan belajar tentang konsentrasi larutan, proksimal dan molalitas, kemudian dilanjutkan dengan sifat koligatif larutan, kemudian penyetaraan redox sel elektrokimia dan sel elektrolisis, kemudian bab ketiga mengenai kimia unsur, yaitu ada halogen, gas mulia, alkali, alkali tanah, unsur periode ketiga, unsur transisi periode keempat. Saya berharap di tahun pelajaran baru ini kita bisa meningkatkan semangat belajar sehingga dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan, membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah. Adapun KKM tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 70. Jadi kalian harus meningkatkan belajar supaya mencapai KKM yang telah ditentukan. Anak-anak yang saya banggakan, untuk penilaian nanti kita lakukan dengan cara ulangan harian, kemudian tugas, kemudian ada proyek, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Di kala pandemi ini, maka nanti media pembelajaran kita cenderung pada daring. Nanti Bapak akan memberikan materi melalui PowerPoint atau melalui media apapun. Nanti kita belajar, kemudian bisa dipelajari di rumah. Kemudian kalau tidak hal-hal yang tidak diketahui, yang belum paham, bisa ditanyakan, bisa dibahas bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, terakhir yang bisa sampaikan pada pertemuan pertama kali ini adalah tetap semangat belajarnya, dijaga terus. Kemudian kalau hal-hal ada yang tidak tahu, ditanyakan. Tetap semangat. Guru Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.